perempuan itu hanya untuk kebutuhan konten, betul ya. Atau tidak, Billy? Gue nggak tahu untuk depannya seperti apa, karena kan cinta itu misteri. Rasa suka sama seseorang itu bukan tiba-tiba kita langsung suka. Cinta tetapi Billy Syahputra, ketika gue dekat sama perempuan, jangan berpikir settingan. Jadi profesional, kita kan nggak tahu depannya gitu loh, maksudnya itu paham gak, karena kan perasaan itu bukan tiba-tiba ketemu langsung suka gitu. Kita tuh ngobrol lebih lanjut dulu, kita perkenalan dulu, kita jalan dulu, kita hangout dulu atau segala macamnya. Nanti kalau misalkan kita mempunyai hubungan untuk depannya, itu kan memang. Pembawa acara Billy Syahputra menjawab soal tudingan settingan yang kerap dialamat publik kepadanya. Billy berujar cap settingan itu sering muncul saat dia sedang dekat dengan seorang perempuan. Adik mendiang Olga Syahputra ini langsung menepisnya. Ketika gue dekat sama perempuan, kalian jangan berpikir, wah ini Billy settingan, no, kata Billy Syahputra dikutip kompas.com dalam YouTube In The Cosnet, Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021. Billy mengatakan bahwa dia tak pernah melakukan settingan dengan perempuan manapun. Kalau settingan itu setahu gue, karena gue memang enggak tahu juga ya settingan itu seperti apa. Settingan itu setahu gue orang yang dibayar untuk menyetting, ayo kita pacaran, lu gue bayaran sekian, ungkap Billy Syahputra. Ia mengaku kedekatan dengan seorang perempuan terjadi begitu saja dan hanya sebatas pekerjaan. Kalau gue gini, jadi ketika gue dekat sama cewek, gue just profesional kerja, terus ini memang gue mempunyai media dan di media gue banyak orang yang suka gue jalani, ya so, emang gue salah. Tutur Billy Syahputra. Billy Syahputra memang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa perempuan, contohnya saja Amanda Manopo yang saat ini telah putus. Kemudian yang terbaru, Billy tengah diisukan dekat dengan Memes Prameswari.